Sementara set pertama diraih tim dari BTB. Kita nantikan set yang kedua. Bola pertama dihadapi setter Ali untuk Kanisel dari Karang Pucung. Aldi setter. 1 poin terbuka untuk tim dari BTB 1-0. 11 nomor punggung ada di bola, ada pertama Gilang. Tapi tidak akan Gilang terbaca dengan baik oleh Setiadi. Bibo, 6 nomor punggung menyelesaikan tugas dengan baik. Pemain kelahiran Siandong Cina, Bibo. 1-1. Bigi Pratama, sambar bola cepat, 7 nomor punggung Wisnik, ada Ervan. Duet barang api, setter Vigol untuk PTB. Aldi Azhar, 1 tindakan Wisnik, sudah diangkat Aldi setter, masih terbaca. Jatuh bangun di sana. Mantap, panjang, lari lebar, tempat tinggi. Ketemu luas, persegi panjang. 3-1, set yang kedua. Aldi Azhar, 1 tindakan Wisnik jadi libero, Anggit membangun. Angkat 2-3, set yang kedua. Hadapi bola ada Kanisel bernama Jody. Konsentrasi Jody. 1 tindakan angkat Aldi setter. Bigi Pratama angkat Wiwit. Tidak perlu keras, tidak perlu tajam, tapi poin inilah Wiwit Setiadi untuk Kanisel. 3-1. Ada seorang Jody. Jangan Jody terukur Aldi Azhar membalik. 4-3. Tidak sia-sia ternyata usaha dari Aldi Azhar untuk menyelamatkan bola. 4-3, set yang berdua. 1 tindakan Anggit Libero, Aldi setter kerja di sana. Bido terbaca, Bido. Napa rendah Bigi, terdeteksi dengan baik oleh beliau wasit Bung Budi. 4-1, set yang kedua. Ada Bido, pemain Jiandong Cina kelahiran. Wixman mendorong poin, 7 nomor punggung Ervan. Duet bareng apik, setter Vigo untuk tim dari PTB. Ervan, 1 tindakan Anggit Libero terukur. Masih angka Yoga Sasmita Kogel. Cukup taktis, inilah dia Yoga Sasmita, akrab dipanggil Kogel. 5-1 seperti menyan 5-5 set kedua. Lagi-lagi mendulang poin S atau poin keberuntungan. Inilah Yoga Sasmita Bogel. 6-5 set kedua. Bogel. Orang kaya mau ceregel. Arab unik gelas, gelas-gelas kaca pecah. 6-1. Angkat di sana Aldi setter. Tasik Pangandaran, sikil busik orang sandalan. Set yang kedua, 7-6. Bigi Pratama. Berbaca dengan baik setter Aldi punya kerja. Wiwit. Kontak batik libero agung. Menyamakan kedudukan 7-1 set yang kedua. 7-1 set yang kedua. 5 nomor punggung ada Wiwit Setiadi untuk tim dari Ganisel. Wiwit diterima dengan baik. 3-8 teknikal di bawah pertama set kedua. 8 untuk PTB dan 7 untuk tim dari
Kanisel. Ya. Ya, cukup menarik. Hadiah pada Open Turnamen Indramas Cup. Juara 1 10 juta rupiah. Juara 2 5 juta rupiah, juara ketiga 2 juta dan juara 4 1 juta. Apabila juara ketiga dan keempat dimainkan maka 2 juta 1 juta. Kalau tidak dimainkan masing-masing 1 juta. Agung Libero bukan hanya di kasur, di tanah pun Agung guling-guling. 8-8 set yang kedua. Bola DKP setter Aldi untuk tim dari Kanisel. Aldi bergegit satu, tidak akan. Quick set ada saudara Gilang duet bareng Apik setter Viko yang gemar sekali makan kue lapis saudara Viko. 9-8 set yang kedua. Gilang satu tidak akan, akan akin di Pero. Terbata di sana, selamatkan bola angkat, Biki. Rebound nampaknya Jody. Oh! Bobon di sana, spek nomor punggung bernama Dido. Yang pernah lahir di Jiandong Cina, inilah saudara Dido. Namun besar si Haji Barang, Dido. Oh, pasal 378 penipuan. Itu boleh. Dalam olahraga voli jangan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Satu tindakan angkat saudara Aldi Setter. Oh, terbata di sana. Angkat. Foto. Kontak satu. Sepuluh sama set yang kedua. Bolanya tapi seorang Jody yang sok angkat Aldi Akar. 11-10 set yang kedua. Yo, dipikir. Jody yang sok terukur passing Tiko. Oh, sambar bola cepat kedua poin. 6 nomor punggung bernama Biki Pratama. 11 sama set yang kedua. Ada seorang Dika. Satu tidak Dika terbaca. Eh, orang Pribol nampaknya angkat kontak patik di sana. Oh, Pribol Yoga kan kita bongkel. Tidak perlu keras, tidak perlu tajam, tapi poin Yoga Sasmita akrab dipanggil Bogel. 12-13 siap. Satu tindakan angkat. Jauh. 13-11 set yang kedua. 13-11 set yang kedua. Tim Audi diminta manajer PTB ada beliau Bung Rasmin. Lanjut ke pertandingan 12-13. Olahraga tapi Elvan 27 nomor punggung PTB diterima dengan baik Anggit Yugo Lesono. Pasal 378 penipuan. Itu boleh dalam olahraga voli. 14-12 set yang kedua. Dibokirnya. Tiga belas empat belas. Diterima dengan baik angkat sah. Masuk namanya 14 sama. Apa ratis Pak Bokir tetakon. Kayaknya orang tunggu deh. 14 sama. Akad di sana. Oh. Menulang poin Wirit Setiadi. Set yang kedua. 15-14 set kedua.
5 nomor punggung Wiwit Setiadi untuk Gadisel. Jangkong Gadisel angkat jauh, tampar bola tepat PTB Viko. Aldi Azhar menyelesaikan tugas dengan baik. 15 sama set yang kedua. 15 sama set yang kedua. Bola dihadapi ada setter Viko untuk PTB. Satu tindakan akan di sana. Oh, 16 tindakan timur kedua set kedua. Mas Fokir ini ditanya apa ratis sama Elik. Jangan mau rapet lah. Maaf ya Tro. Aldi setter satu tindakan angkat di sana. Oh! Panjang kali lebar di tempat tinggi. 17-15 untuk diperhatikan set yang kedua, bos. Bola dihadapi setter Aldi untuk tim dari Gadisel. Aldi diterima dengan baik, angkat setter Viko. Mendulang poin PTB ada Aldi Azhar untuk tim dari PTB Bangkit Toko Besi. 16-17 set yang kedua. 16-17 set kedua. Ada saudara Gilang. Satu tindakan Gilang diterima dengan baik. Aduh, masih di sana angkat. Oh, sudah diblok rapat-rapat bernama Ari untuk dari Gadisel. Poin 18-16 set kedua. Ada seorang Ari. Perkegang satu tindakan diterima dengan baik. Sudah melampaui red pembatas. Diteteksi dengan baik oleh beliau Bapak Bung Elik Edi Nurjayo, merupakan trainer dari Senam Poco-Poco. Kita bisa berhasil diperangkan geser poin 17-19 set yang kedua. Tujuh belas lima belas angkat setter Aldi. Oh, masih terkawal dengan baik. Yo, tontang banting di sana. Aku melihat Wani perih. Masih di sana setter Aldi. Panjang kali lebar ditambah tinggi ketemu luas persegi panjang. Rumus matematika kelas 4 SD. Bergenggeng Gadisel angkat di sana Aldi setter. Melebar 19 sama. Seperti puyer sakit kepala 19. Set yang kedua. Ya, untuk persiapan tentunya setelah pertandingan ini tim dari Tamas Kebumen berhadapan dengan putra Alas Tua dari Welahan. Tamas Kebumen berhadapan dengan putra Alas Tua dari Welahan untuk mempersiapkan diri. Mendulang poin tujuh nomor punggung ada bernama Jody. 20-19 set yang kedua. 20-19 bola dihadapi ada saudara Jody untuk Gadisel. Jody lakukan servis untuk Jody, angkat Viko. Terpaksa dengan baik angkat Aldi setter. Wiwit Setiadi angkat setter Viko. Viki. Oh, kota tapi di sana. Oh, harusnya aku yang di sana. Harusnya nyanyi kayak gitu Mas Anggi. 20 sama.
Satu tidak ada angin di perong. Menurut saya laki-laki ada bernama Dido, kelahiran Jiandong Cina. Cukup merepotkan barisan pertahanan BTB, saudara Dido. 21-20. 22-20. Apa orang gelap? Jajal aku tertahan. Sikile timen apa orang, yes. Set yang kedua ada seorang Elvan tujuh nomor punggung untuk tim dari PTP Bangkit Provinsi. Diterima dengan baik Anggit. Angkat sana. 23-21 set yang kedua. Apa rekong set? Aku terpakon. Apa remon-remon? Yuk. Yoga Sasmita Bogil bersiap-siap lawan servis. Diterima dengan baik, angkat di sana. Bobol di sana, nama nomor punggung Biki Pratama. Kalau nggak titip aku, kisip Biki ini mau hilang. Saki aku menama 2-2-2-3. Bergeng satu tindakan Aldi Center. 24-22. Apa orang gelap? Jajal aku tertahan. Set kedua. 24-22. Ada seorang Wiwit Setiadi. Satu tindakan terukur PTB. Selesai sudah set kedua dengan skor imbang 1-1. Harus dilalui set yang ketiga. Timnya